Hai para trainer, welcome back to my channel bersama gue, trainer yang paling ngegas. Oke cuy, kan buat hari ini gue minta maaf banget untuk semua para peserta kita, terutama untuk bro Paulus, ada bro Vian, dan ada bro Neo ya kan. Karena tadi provider kita ada sedikit masalah internet kita ya kan, jadi susah login dari tadi, nggak login-login. Oke, jadi ya kan kita hari ini berhasil login ya kan. Dan hari ini ya kan, tadi udah 1 minggu dari gue upload video, gue mau bagiin jeraci ya kan. Jadi buat sebelum kita mulai dulu ya kan, buat lo orang yang belum cuci tangan, lo orang bisa silakan cuci tangan, dan kalau yang udah silakan subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan ngebagi seputar tentang PTCGO dan TCGI ya kan. Jadi buat lo orang semua silakan subscribe channel gua, dan hari ini hari yang lo orang tunggu-tunggu, yaitu di mana gua bakal YouTube open challenge lagi, dan yang paling penting kita bakal ngumumin giveaway cuy ya kan, giveaway ya kan, satu buat jeraci. Jadi langsung aja ya kan. Nah, ini udah kita siapin ya kan. Di sini ya kan, langsung kita filter specification-nya giveaway. Enggak giveaway, THR ya kan. Kemarin THR keywordnya ya kan. Pap. Kita cari ya kan, got it. Oke, ada 15 peserta cuy ya kan, dengan kode THR ya kan. Oke. Udah siap ya kan? Siap-siap, langsung kita undi cuy ya kan. 1 2 3 mana satu orang peserta pemenangnya. GG. Oke, ya kan. Buat pemenangnya adalah Bro Nizra Imam, ya kan. Jadi buat Bro Nizra Imam silakan ke link Discord di bawah ya kan, langsung cari aja user Discord gua. Sin saya lu orang lu tinggal PM ke gua ya kan. Karena gua bakal ngebagiin satu buah jeraci buat lu cuy, ya kan. Langsung aja. Tetapi sebelum itu ya kan, gua mau ngasih tahu ke lo orang ya kan, bahwa video ini disponsori oleh Bandar Pokemon ya kan. Di mana itu Bandar Pokemon itu menyediakan kebutuhan lo orang ya kan. Ya kan, menyediakan kebutuhan lo orang tentang PTCGO dan TCGI. Jadi buat lo orang ya kan, kalau mau beli booster segala macemnya ya kan, lo orang bisa langsung ke Tokopedia, search Bandar Pokemon, misalnya contohnya mau beli booster Sword and Shield segala macem, tinggal beli aja langsung ke Tokopedia cuy. Oke, langsung tanpa lama-lama ya kan, kali ini ya kan kita bakal ngegas hari ini bro ya kan, kita bakal ngegas ya kan. Kali ini kita dengan tema formatnya expanded lagi minggu ini, sorry ada sedikit masalah di format standar ya kan, karena tadi juga gua rada susah login, ini baru bisa login ini kan, udah sedikit delay kurang lebih hampir 2 jam cuy ya kan. Buat teman-teman semuanya pesertanya yang udah ikut, gua minta maaf banget cuy ya kan, gua bener-bener minta maaf banget karena ada sedikit permasalahan dengan internet kita ya kan, belakangan ini gua lagi susah login gitu ya kan. Jadi tanpa lama-lama ya kan, langsung aja kita ke gameplaynya cuy ya kan, langsung kita tantang peserta pertama kita ya kan. Hari ini kita udah 3 orang peserta, jadi langsung aja kita hari ini ngegas lagi cuy. Kita akan melawan penantang kita, ada Bro Paulus di sini ya kan. Hari ini penantang pertama kita ya kan. Hari ini gue tadi salah bikin ini jadi expanded, aturan standar minggu ini formatnya, tetapi ya kan gue melakukan kesalahan di sini ya kan. Tetapi kita nggak ada masalah bro, kita langsung aja ya kan. Jadi buat lo orang semua ya kan yang baru di channel ini, gue ucapin selamat datang di channel gue. Dan buat lo orang semua yang belum subscribe channel gue, jangan lupa lo orang subscribe channel gue, nyalakan juga tombol notifikasinya ya kan, agar ya kan kalau misalnya gue ada update-update ya kan, lo orang pertama cuy ya kan yang dapat updatean dari gue. Oke, langsung aja kita ngelawan Bro Paulus ya kan, kita ucapin dulu hi to YouTube. Oke, kita langsung aja kita sapa Bro Paulus ini ya kan, teman kita. Oke, kita kemungkinan lawannya Vika Fox ya. Kita Vika Fox nggak perlu. Oke, kita buang lagi ya kan. Gua perlu Simon ya kan. Kita Simon lagi. Oke. Kita enteran aja ya kan. Jadi kita bakal ngelawan Bro Paulus lagi di YouTube Open Challenge episode 6 kali ini ya kan, dengan temanya seharusnya format standar, tetapi karena gua ada salah
bikin title-nya jadi expanded. Jadi kita hari minggu ini kita expanded lagi ya kan. Untuk itu gue minta maaf banget buat teman-teman semua ya kan. Kali ini minggu ini kita masih expanded. Nanti minggu depan pasti kita format standar cuy. Sorry banget buat teman-teman semua. Langsung aja ya kan kita ngelawan teman-teman kita hari ini ya kan. Waduh, rare candy dia berubah Vika Volts-nya. Tail, oke. Oke, kita call rest aja. Kita hajar aja langsung, ya kan? Oke, Pokemon basic please. Oke, dapat energi lagi, ya kan? Langsung aja, ya kan? Kita lawan bro Paulus ini, ya kan? Penantang pertama kita. Oke, karena minggu ini gue ngelakuin kesalahan, ya kan? Kali ini gue bakal ngundi sesuai dengan peserta yang di recording, ya kan? Bro Paulus, contohnya episode pertama, ya kan? Penantang pertama. Nanti gue akan pilih random picker 1-3, ya kan? Yang menang akan dapat hadiah, ya kan? 5 buah booster RCL dari gue, ya kan? Mantep kan, cuy, ya kan? Oke. Ini bakal gue raffle nih nanti di akhir video, ya kan? Jadi buat lo orang semua ya kan yang mau ikutan YouTube Open Challenge ya kan, silakan gabung di YouTube Open Challenge karena hari ini gue juga telat juga cuy gara-gara koneksi internet gue sedikit bermasalah tadi ya kan. Oke, kita ngelawannya Vika Volts ya di sini. Mantep nih cuy. Kan kita ngelawannya Vika. Waduh, gila cuy. 4 cuy. Terkujur kah kita? Waduh, bisa terkujur gua ini. Ya kan? Waduh, hampir aja ya kan. Ternyata kita hampir meninggal gitu, brother, ya kan? Yes. Gua tidak mau beresiko, ya kan? Kita ambil atas pertamanya, gue mau ngambil Didini. Selanjutnya gue taro komputer search ya kan. Ya kan, kita hit lagi langsung cuy ya kan. Ini seefisien mungkin ya kan kita mainnya ya kan. Ini rawan nih cuy guanya ya kan. Oke, berubah lagi ya kan. Ini penantang kita dari bro kita ini luar biasa ya kan sama bro Paulus ya kan. Ini mantep cuy ya kan. Kita ngelon bro kita ini bro Paulus ini sedikit keras ini ya kan. Oke, karena kita hari ini ya kan temanya expanded, hari ini ada spesial khusus buat teman-teman kita ini ya kan. Untuk peserta ke-1, ke-2, ke-3 ya kan, mau menang mau kalah, ada kesempatan kali ini ya kan bakal dapetin raffle dari gua. Dan ya kan buat lo orang ya kan, tadi ya kan gua udah umumin siapa pemenang Jirachi di episode sebelum-sebelumnya ya kan. Jadi buat lo orang, makanya pantengin channel ini. Dan buat lo orang yang belum subscribe channel gua, langsung subscribe channel gua. Nyalakan juga tombol notifikasinya cuy ya kan, karena yang paling hikiki kita ya kan. Jadi buat lo orang ya kan langsung subscribe cuy kalau belum subscribe channel gua biar lo orang bisa dapat giveaway ya kan. Buru. Oke, tapi lele kita dibunuh. Waduh, gawat nih gua.
Gua field blower dulu ya kan. Tadi di atasnya itu Dede ini sih sebenarnya udah gue siapin cuy, tapi ya aduh special charge nya nggak bisa cuy, gue lawan ini nggak boleh, nggak boleh. Oke, gua dapet, kita battle kompresor ya kan. Gua keluarin dia. Altaria nggak perlu, ini nggak perlu ya kan. Oke. Mantep cuy ya kan, langsung kita dudukin lagi langsung ya kan. Aturan tadi gua pakai Wiona cuy ya kan. Oke, kita bertahan aja ngelawan teman-teman kita ini ya kan. Masih 3 price lagi nih, masih keras ini. Persaingannya sengit banget ya kan. Sangat-sangat sengit sekali ini ya kan. Kalau dia ada Guzma sih kelar kita ya kan. Oke, ya kan Vika Volt-nya bulak-balik mulu nih, gila GG ini, bro, ya kan. Oke, kita nih Marni cuy. Aduh. Oke, mantep cuy ya kan. Tail 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 tail. Oke, balik satu charge book ya. Oke oke, nggak apa-apa. Ya kan. Oke 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 oke. Kita fasting aja ya kan. Oke, di pion. Oke. Kita Guzma. Langsung kita sikat lagi, kita hit lagi ya kan. Oke. Kita tinggal via seker aja sebenarnya ini ya kan. Oke, ya kan kita bertahan aja ya kan lawan musuh kita ini. Energi gua ada berapa cuy? Pakai ada 2. Di dalam nggak tahu nih masih ada atau enggak. Deck gua masih tebel nih masalahnya. Ya kan? Oke. Grid catcher-nya udah gua buang masalahnya tadi, ya kan? Oke, 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 oke. Oke. Yang penting kita bertahan dulu ya kan, dari musuh kita ini ya kan. Oke, dia konsit teman kita ini ternyata ya kan, dari Bro Paulus. Thank you banget Bro Paulus, jangan kapok ya kan main sama kita. Mantep banget juga decknya ya kan, semangat terus Bro Paulus. Semoga lo dapetin giveaway dari gua nanti ya kan, kita pas raffle lo orang nomor 1 tandanya ya kan Bro Paulus. Kita next aja lanjut ke gameplay selanjutnya cuy. Kita gas ke nih ngelawan Bro Vian. Oke. Kita ngelawan Ultra Necrozma ya. Ultra Necrozma Garbodor, bahaya ini ya kan, cuman satu kata-kata gua dari Bro Vian ini, bahaya kalau jadi duluan. Ini kusut gua ya kan. Hai YouTube ya kan. Oke. Hai juga brother. Ya kan ini brother Vian ini ganas ini ya kan. Nah ini kusut, gua kusut.
kusut, gua kusut. Ini. Ini kusut nih, gua kusut, kusut, ya kan? Oke, dia fresh lagi. Gawat ini gua. Ya kan, gawat gua ini. Gua gawat ini. 1000% ini gua nyegawat gitu, ya kan? Aduh, kusut gua. Aduh, kusut gue ini, kusut ini, gue nyekusut ini, ya kan? Lawan ini gue nyekusut nih ya. Mesti hati-hati kita buang sesuatu halnya ini. Harus berhati-hati gitu. Waduh, ini gue parah banget cuy. Wow, dan ini kita masuk cuy, ya kan, gawat ini guanya. Oke, kita enter dulu aja, ya kan, ini kusut nih gua, ya kan, kali ini kita kusut banget. Ya kan, kita kusut ini, decknya lagi kusut ini. Ya kan. Waduh, komputer search lagi, gila ini. Gua juga mau kompi search bro, tapi nggak ada, ini gawat, gua ini kusut ini, ya kan. Oke, gawat gua. 1000% gawat ini. Dia kalau GX kah apa enggak ini gua nggak tahu nih masalahnya. Ya kan? Kusut gua. Kusut, gua benar-benar kusut ini sekarang, cuy. Gua enggak bisa setup masalahnya sekarang, ya kan, gawat gua. Ya kan udah kelok ini kita, ya kan? Aduh. Udah gak mungkin comeback ini cuy, ya kan, kita udah tiwas ini, ya kan. Waduh. Kita bertahan aja cuy, ya kan. Gila, tangan gue kusut banget ini gitu ya kan. Anjir, di hit mulu cuy. Gila, gak dikasih ampun cuy. Ini namanya cuy ya kan. Buset. Ampun bro. Gila, 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 bro, bro. Aduh. Gua ngambil malo juga nggak tahu mau ngambil apa cuy, kan sekarang ini udah kayak begini nih, udah. Aduh, gua ambil N aja, cuy. Udah kusut gua, N. Thank you.
Aduh, gue gak bisa ranger lagi di posisi begini ya kan. Semoga kebaikan di tangan kita cuy, kita bisa comeback ini. Oke. Oke. Oke, gua. Kita harus melakukan hal yang cukup sadis ini ya kan. Oke, Garbodornya belum ditaro ya kan. Ini semoga bisa comeback gua cuy ya kan. Dengan kekuatan penuh kita mencoba comeback dari memberikan perlawanan gitu ya kan. Ya kan. Ntar di rescue gua ada si Simon ya kan. Oke. Kita coba ya kan. Kita masih mencoba cuy ya kan. Masih enggak tahu gitu ya kan. Ranger gua di dalam. Terpaksa cuy ya kan, kita coba comeback cuy ya kan. Masih gak dapet juga. Kampret ya kan. 180. Oke. Gua enter cuy. Ya kan. Kalau ada Gusma mati gua. Kalau gak ada kusut gua. Ya kan. Kita coba comeback terus cuy ya kan. Kita mencoba sampai comeback cuy ya kan. Gua end lagi loh ya kan. Kita comeback terus sebisa mungkin. Gua mau comeback cuy ya kan. Kita jangan patah semangat cuy. Masih bisa comeback. Kita comeback ya kan. Gua ambil end lagi aja. Kemana Snorlaknya cuy ya kan. Nggak dapat supporter, kita kalah ini kali ini ya kan. Waduh, gue mesti berbuat apa ini sekarang nih ya kan. Nggak dapet cuy, gagal cuy gitu ya kan. Aduh, GG. Ya kan udah kusut kita ini ya kan. Cuman seenggaknya kita nggak menyerah cuy ya kan. Kita masih berusaha, emang lagi kalah hoki itu mau gimana gitu ya kan. Luar biasa ini bro Vian ya kan. Lanjut kita ke penantang terakhir kita ya kan. Kita lawan penantang terakhir kita dari Borneo di sini ya kan. Waduh, ngelawannya ADP ini lagi, Necrosma lagi cuy ya kan. Kusut kita ya kan. Ambil first aja, gila cuy. Kusut tadi, kusut banget itu cuy ya kan. Ya kan, bener-bener kusut banget tadi cuy ya kan. Gua nggak habis pikir gitu bisa sampai begitu cuy ya kan. Ya kayak tadi tuh gue gak habis pikir cuy ya kan. Guanya sampai aduh, semerinding-merindingnya gue itu belum pernah cuy kayak tadi gitu. Ya kan, semerinding-merindingnya gue kayak tadi itu ya kan. Oke, kita enteran aja ya. Gua mesti lihat nih kondisinya kayak gimana ya kan. Karena oke, di Silent Lab ya.
Moga masih beneran nih, masih rada bener gitu ya. Ini dapat energi cuy. Oke, ada energi double. Oke, sakit cuy. Berat cuy ya kan. Ini sesuatu hal ya kan, yang sulit diputuskan ini untuk ngambil ini ya kan. Gua komputer search ini mau ngambil ambil N aja cuy, udah nggak ada harapan ini ya kan. Oke, GG nih gua ya kan. Oke. Ini mesti cepet cuy, setup kayak gini cuy, nggak bisa dilama-lamain cuy, ya kan? Langsung kita sikat cuy, langsung hit cuy, ya kan? Ini kayak gini nggak boleh dilama-lamain, ya kan? Makin lama makin jadi ini musuh gawat gua, ya kan? Ya kan kita makin lama nih makin gawat gitu ya kan. Oke, DP-nya masuk. Oke tuh. Ya kan ini makin lama makin gawat gitu. Kalau dibiarin itu makin lama makin bahaya gitu ya kan. Ranger gua udah di luar nih untungnya nih. Ya kan? Oke, left view-nya dibuang sayang amat cuy, ya kan? Ini kalau misalnya ini nih tahu mak gua hari ini ya kan. Dia dirubahin, dia punya itu enggak masalahnya? Floodstone. Waduh. Kalau enggak ini misplay terparah cuy. Double Dragon-nya enggak mau dicolok ke Oke. Moga-moga nggak dapet cuy. Aduh dapet cuy ya kan, ini gawat ini. Oke. Ini gue nggak dapet field blower lagi nih, gawat nih. Field blower gue ini mesti keluar ini saat ini ya kan. Kalau nggak via seker ini. Kalau nggak kita nyeng kepala kita kusut ini cuy. Ya kan. Oke. Ini udah kayak gini berat cuy. Waduh, gue punya itu cuma sisa satu ya di dalam ya. Ini pasti udah gue nggak pake ya kan. Flip blower gue masih ada dua di dalam ya. Ya, kita sabar aja cuy. Supporter please. Gawat gua, gawat. Ya. Moga-moga dikasih korbanin sama dia. Ya kan? Oke. Ada energi kah? Ini gue celaka ini cuy. Oke, dia via seeker. Ada Gusmahala, belum ada, belum keluar cuy Gusmahalanya.
Oke, kan kita udah kusut nih, udah kelok nih. Oke. Mati nih gua. Kalau dia punya itu mati gua. Oke, punya energi kah? Oke, mati cuy. Oke, mantap 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 mantap. Aduh, via seker, all rest, ini taruh aja dulu. Udah, daripada masuk di dalam lagi bikin kusut gua, ya kan? Fit blowernya belum dapat. Ya kan, tapi ini dapat, kita hit aja. Ya kan, ini susah nih ngelawannya gue, rada kusut nih gue. Ya kan, masalahnya kita nggak dapat fit blower itu, gue nyong sengsara ini. Ya kan, kalau kita nggak dapat fit blower, gue nyong sengsara ini. Ya kan. Kalau kita nggak dapat field blower, kita yang sesara ini, ya kan? Gue butuh banget yang field blower ini nggak muncul-muncul ini masalahnya, ya kan? Gue nggak garbodornya udah kepalang ini banget, cuy, ya kan? Masih ada 3 lagi di dalam. Gue ini tinggal 2 lagi nih di dalam, ya kan? Energi gue, ya kan? Kusut kita. Gak nyangka hari ini kita ngelawannya 2 kayak beginian gitu, ya kan? Oke. Gila. Ini gara bodornya ini parah cuy, ya kan? Kalau gue dapat field blower nih, kemungkinan comebacknya ini besar banget cuy, ya kan? Gue yakin sih diambil nice ball cuy. Diambil nice ball atau enggak diambil ultra necrosma sama energinya diambil. Kalau enggak kita kusut bro. Kusut ini kan 1000% kusut kita, ya kan? Gue nyekusut ini hari ini, ya kan? Lawannya Trenek Rosma gitu, ya kan? Oke. Energi cuy. Oke, kita balikin ini satu, Simon satu, ini satu ya. Oke, harapan gue flip blower cuy. Tapi kita dapat ini bro, ya kan? Oke. Masih ada harapan kita menang, masih ada harapan gitu ya kan? Masih ada harapan gitu. Ini kan masih ada harapan kita menang ini. Cuman ya kan energi gua ya kan udah kebuang 2, 3 di dalam udah enggak ada di price. Kalau gua enggak dapetin di price, gua kusut. Kalau gua dapetin, gua bisa menang. Ya kan? Oke. Ini harapan terakhir kita malo. Gua mau cek ya kan. Oh enggak, gua ambil malo. Ya kan?
Gua ambil Flip Blower. Oke, diambil teammates. Oh iya, dia ngambil Guzma cuy. Dia ngambil Guzma ya? Ambil Guzma ya tadi VS Hacker kita tanya. Wow. Oke. Oke. Posisi begini ya kan. Kita ambil Ranger. Ya kan. Kita kasih dia. Kasih dia bunuh. Udah win tandanya ya kan. Kalau nggak keluar Flip Blower cuy. Ini antara itu dua doang. Ya kan. Ini deg-degan kita gitu masalahnya ya kan. Gue mesti TB ini, tahan badan ini. Pakai DDN ini mau nggak mau mesti ditahan badan. Ya kan. Sengit banget ini cuy ya kan. Waduh, item gue udah berapa banyak cuy. Satu. Waduh, sakit bro. Ya kan, dia stuck juga nih. Energinya kayak nyangkut juga dia sama gue. Ini gue, kita main perhitungan juga gitu ya kan. Oke, moga-moga dia gak dapet energi lagi. Oke, dia charge sekarang ya kan. Oke. Gua nggak boleh ngehit cuy di sini. Kita harus dapat sampai Flip Blower ya kan. Energi kita udah terbatas nih. Kalau misalnya gua bunuh ya kan, kita nggak tahu dia dapat VS Hacker lagi atau enggak ya kan. VS Hacker udah kepake dua ya kan. Cuman nggak ada yang tahu ini masalahnya ya kan. Posisi begini dia nggak bisa nyerang juga ya kan. Kalau nggak bisa nyerang juga, ini keberuntungan kita cuy. Ya kan. Moga-moga dia gak bisa nyerang. Oke, dia akrobaik. Ini tinggal nunggu aja ya kan. Kita bisa menang atau enggak ya kan. Oke. Transcendence ya dia. Gue pengen tahu damage-nya berapa. Uh, 300, bro. Flip blower-nya muncul, cuy. Oke, gue ambil Malo. Jangan sampai gawat ini ya kan. Skyfield gue gila bro. Skyfield kita pun nggak ada cuy di dalam. Ini udah sekusut-kusutnya ini gue ya kan. Wih, dapat Guzma, dia udah menang cuy. GG. GG ya kan. Itu yang kita udah tunggu-tunggu gitu ya kan. Udah. Ternyata punya VS Hacker di tangan, udah GG. Dia mundur, dia nyerang, udah cuy. Mantep cuy ini ya kan. GG ya kan. Oke, kita hari ini ya kan kusut juga gitu. Ngelawannya nggak nyangka-nyangka. Dua Ultra Necrozma penantang kita ya kan dari Borneo ini. Mantap sekali ya kan. Jadi ya kan hari ini buat Borneo ini mantap sekali ya kan. Udah tadi ada
Bro, kita semua ini udah dua orang nih pakai Ultra Necros Money ngalahin kita, cuy, ya kan? Jadi ya kan buat lo orang semua, ya kan, sekarang karena tadi gua sedikit ada masalah problem juga, ya kan, gua akan memberikan kompensasi, ya kan, karena kalian menunggu waktunya terbuang percuma, cuy, ya kan. Di episode kali ini gua bakal geser dulu OBS-nya, ya kan? Kita pindahin dulu, sorry. Oke, langsung kita Windows Capture-nya, ya kan. Eh, kok salah, Windows Capture-nya. Coba tes, ya kan. Oke, kita pakai random ORG, ya kan. Kita ada 3 peserta. Peserta pertama tadi kita ada bro kita, ya kan, dari bro Paulus, ya kan. Selanjutnya peserta kedua tandanya ada bro Vian dengan nomor urut kedua. Dan peserta terakhir ada bro Neo, ya kan. Bro Neo itu nomor urut 3. Jadi gua akan pilih 1 sampai 3, ya kan, langsung aja. Ya kan, siapa yang dapat? Nomor 2 tandanya bro Vian, ya kan. Ya kan. Jadi bro Vian itu dapat kompensasi hari ini, ya kan, dapat bonus, ya kan, dari gua. Ya kan, dapat 5 pack. Gua kasih bonus 5 pack hari ini, ya kan. Jadi GG banget bro Vian, ya kan. Langsung aja, ya kan, kita tutup videonya sampai di sini tandanya, ya kan. Untuk peserta kedua tandanya bro Vian, ya kan. Pertama itu bro Paulus, kedua ada bro Vian, ketiga ada bro Neo. Ternyata yang dapat adalah bro ini, bro Vian, ya kan. Jadi ya kan, buat lo orang yang suka sama video ini jangan lupa like, dan buat lo orang yang belum subscribe channel gue jangan lupa lo orang subscribe channel gue, nyalakan juga tombol notifikasinya. Dan ya kan, gue tutup hari ini, thank you for watching and see you next time.